Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para penghobi ikan Mas Koki dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya buat hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dengan keadaan sehat dan baik-baik aja. Oke, kali ini saya membahas sesuai judul ya. Mau ganti background akuarium di pirtel belakang punya saya ini nih. Dan kenapa nggak dipasang waktu bikin dulu aja ya backgroundnya? Penyebabnya karena ini nih, saya yang belakangnya ini nih, yang kaca yang belakang ini, soalnya pakai kaca yang ribbon itu yang warna hitam itu ya. Kirain nggak bakal tembus kalau di belakang, tapi kelihatannya taunya kayak gini nih. Masih kelihatan, jepretnya jelas, pompanya juga kelihatan jelas, apalagi kalau lihat langsung ya lebih jelas. Ini cuman pakai karena efek kamera doang kali, enggak terlalu. Yang enggak kelihatan tuh cuman di chamber satu doang nih, yang pas output ini pas di selang aerator, karena di sininya dia kasih gara-gara double kali ya, kaca ribbonnya double warna hitam, jadi enggak kelihatan ke belakang. Chamber 1 ya aman ya, cuman 2, 3, 4 doang nih kelihatan jelas banget. Dan saya mau coba akali nih ya buat chamber 2, 3, sama 4 gimana biar ada backgroundnya, biar nggak kelihatan lagi mesin dan media filternya. Tentunya tidak perlu kuras air lagi ya, nggak perlu basah-basah lagi, kita nggak perlu kuras, nggak perlu segalanya, pokoknya kita pakai bahan bekas aja nih. Oke, langsung kita ke belakang aja, soalnya bahan-bahannya ada di belakang ya. Ini dia bahannya nih, bekas pagar, tapi ininya ada kayak plastik nih ya, tipis-tipis itu udah mulai jelek juga, cuman bagian dalamnya ini lumayan nih. Siapa yang pakai yang bagian dalam nih, tinggal dicopot aja, tinggal dipotong sesuai ukuran chambernya, tiga chamber pada dua, tiga lembaran lah. Tapi saya nggak tahu ini namanya apaan ya, tapi kayaknya di toko bangunan juga suka lihat nih model beginian yang gulungan gitu, high ticker. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Udah dipotong tiga ukuran, ukurannya beda-beda, tahu ya, kirain sama. Dan ini saya coba pakai sisaan pilok. Malah keburu habis piloknya. Jadinya belang-belang begini, baru satu lapis sudah kehabisan pilok. Paling nanti tambahin lagi biar rata nih piloknya. Oke guys, kita langsung pasang dulu aja nih. Gimana hasilnya? Lanjut kita coba pasang, dan bagian yang bekas piloknya tadi di bagian ke dalam ya, bagian yang ke tank utama biar jadi hitam.
potongnya ini harus beneran ngepres ya, kepas chambernya nih, kotak ininya beneran fresh dia, biar airnya nggak nyelip ke sini, masuk ke sini nih. Kalau yang terakhir ini rawan nih, tapi kalau ngepres sih aman nih. Yang tengah juga biar lebih aman lagi, berarti media filternya harus dipenuhin aja biar kedorong dia, biar nggak kebuka kena air nih. Kalau chamber yang kedua nih kedorong dia penuh nih, aman kayaknya. Kita refresh ya, soalnya isinya kan penuh nih. Harus beneran fresh. Oke, mungkin segini doang pemasangan dan bahan-bahannya. Tinggal kita cek dari depan doang nih gimana penampakannya. Nah, kurang lebih seperti inilah jadinya. Gimana hasilnya, biar kalian aja yang menilai. Oke. Buat yang pakai filter belakang dan belum sempat pakai background sebelumnya, boleh coba trik ini ya. Bahannya bebas, yang penting awet. Awet terendam air misalnya ya. Suka-suka aja pakai bahan yang ada. Cuman dari bagian celah ini dong ya, celah sekat chambernya dong ya, yang masih kelihatan, tapi nggak apa-apa, nggak masalah kalau gitu doang sih. Terima kasih sudah simak video ini sampai akhir, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.